Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya baru saja membeli satu set untuk power window yang rencananya mau saya pasang di Toyota Limo X Taxi ya, tahun 2004, yaitu Limo Gen 1. Ini saya beli seharga 1,5 juta. Karena saya beli ini karena untuk power window yang bawaan dari taksi udah mati semua untuk motor-motornya. Oleh karena itu mau saya ganti rencana. Tapi sebelum saya ganti, ini saya coba dulu sebelum terpasang apakah dia normal atau tidak. Nah, nanti setelah normal baru kita pasang ke mobil. Nah, ini cara pengkabelannya. Ini untuk masternya ya. Ini untuk master utamanya. Ada dua soket. Nah, soket yang ke motor, ini soket yang ke motor. Ada dua kabel dan soket yang ke kontrolnya ini. Nah, untuk cabang-cabangnya hanya sama. Untuk yang ke motor sama ke switch. Sama yang lain juga. Ke switch sama ke motor. Ini untuk yang belakang ke switch dan ke motor. Nah, ini ada kabel 2 ya. Ini untuk sumbernya dari aki. Aki 12 volt. Nah, ini hitam netral, merah masuk ke sekring, sekring masuk ke plus ya, plus aki. Baik, kita coba sebelum kita pasang ke mobil apakah power window yang saya beli ini normal kondisinya. Baik, kita coba. Kita mau menggerakkan ya untuk yang pintu sebelah kanan sopir ya. Nah, bisa jalan berfungsi. Kemudian yang pintu sebelah kiri sopir. Sudah. Bisa ya. Untuk yang pintu belakang. Nah, bisa. Ini untuk yang belakang sopir. Nah. Jadi alhamdulillah untuk barang yang saya beli ini berfungsi dengan normal. Dan rencana besok kalau libur gini kita pasang. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.